kita pengen kembali ngobrolin tentang ini, Seth, salah satu problematika yang banyak terjadi di kalangan anak muda sekarang, Seth. Karena tergantung tadi kebutuhannya apa. Kita pengen kuliah itu karena apa sih? Nah, ternyata di dalam konsep pendidikan, ya, itu ada yang namanya 7 komponen pendidikan. Ini padahal seharusnya idealnya seorang siswa adalah mereka yang pola pikir kritisnya itu kelihatan gitu. Dari bagaimana cara mereka bertanya, dari interaktif dengan ustaznya dan lain sebagainya. Ini, Seth. Yang terakhir ini ada 2 titipan pertanyaan nih, Seth, dari Sobat Ahlan. Oh iya, silakan. Nah, yang pertama gini, Seth. Bagaimana menurut Antum, Seth? Kan ada beberapa teman-teman kita di kalangan santri ini, Seth, yang mencukupkan dirinya dengan pelajaran agama di pondok, Seth. Contohnya begini, Seth. Ada salah satu teman Anu, Seth. Beliau ini ya emang pengen melanjutkan studinya di pelajaran umum, Seth, khususnya kedokteran, Seth. Misalnya kedokteran, Seth. Atau enggak arsitektur. Kemudian Ana sempat nanya ke beliau, "Itu enggak ngambil, kenapa enggak ngambil jurusan agama nanti waktu kuliah?" "Enggak ah, udah cukup dengan pelajaran agama yang Ana dapat di pondok," gitu. Katanya seperti itu, Seth. Gimana, Seth, kalau menurut Antum, Seth? Taib, kalau dia mengatakan, ini juga tergantung ya, setiap orang juga beda kan kasusnya ya. Kayak tadi misalnya kenapa dia pengen melanjutin kedokteran, kenapa dia tidak melanjutkan keagamaan, karena dia pengen melanjutkan kedokteran kan. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka usah jawab ya, nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya adalah pengen jadi dokter gitu. Pengen menuju surga Allah dengan menjadi dokter. Ya. Tapi kalau seandainya perkataan ini dilontarkan oleh semua orang bahwa pendidikan di pondok, pendidikan agama di pondok adalah cukup, maka Ustaz nggak setuju kalau seperti itu. Karena gini, ketika seorang belajar agama, jadi orang belajar itu ada fasenya. Fase pertama adalah mereka akan merasa bahwa mereka mengetahui segala hal. Ya, fase berikutnya mereka akan merasa bahwa saya mengetahui sedikit hal. Dan fase paling terakhir, ketika orang sudah benar jadi orang alim, berilmu, maka mereka akan mengatakan, saya tidak mengetahui apa-apa. Nah, artinya bahwa kalau seandainya dia mengatakan, saya ini udah tahu, gitu, udah cukup, nah, berarti dia baru masuk ke jenjang yang pertama. Tuh. Yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Karena orang yang tahu apa-apa, ini fase ketiga itu akan mengatakan bahwa saya nggak tahu apa-apa dan saya nggak cukup belajar agama. Gitu, seperti itu. Jadi kayak. Tapi ya kalau seandainya tadi Antum bilangnya bahwa seperti padi, Seth, ya, ibaratnya, Seth, ya. Ya semakin dia berilmu semakin merunduk, nah, gitu, Seth, iya. Ya. Berisi ya semakin merunduk. Tidak akan pernah mengatakan bahwa cukup pasti mengatakannya kurang. Oh, jadi sebenarnya untuk begitu. Orang yang ingin menggapai surga Allah dengan misalnya dengan menjadi dokter itu lebih baik emang, Seth, ya, untuk ngambil dokteran. Cuman baiknya gimana, Seth? Ya, iya. Dia melanjutkan belajar agama dengan sendiri baiknya, gitu, Seth, ya? Kalau baiknya. Mm-hmm. Pertama gini. Tidak menghalangi kita ketika kita masuk jurusan kedokteran untuk belajar agama, bukan? Bukannya banyak sekarang dokter-dokter yang ternyata juga belajar agama. Iya. Karena belajar agama ini suatu yang urgent kan. Thalabul ilmi itu fardhu, kewajiban. Jadi bukan kepada siswa saja, bukan kepada santri, tapi kepada semuanya. Belajar itu suatu hal yang wajib, terlebih lagi belajar agama ya. Iya, betul sih. Nah, jadi kalau menurut Ustaz, tidak ada kontradiksi antara dia mau mengambil umum dan dia belajar agama, karena orang yang mengambil umum pun wajib belajar agama. Enggak. Nah, itu. Tapi kalau as a profesi ya, ana pengen ngambil kedokteran karena ana pengen jadi dokter. Ya kalau seandainya dia merasa bahwa surga Allah itu lebih dekat kalau seandainya dia jadi dokter dengan bantu orang lain dengan ini dan itu, maka tafadhol, silakan. Tapi kalau ustaz pribadi ketika dia kemudian mengambil kedokteran dan mencukupkan belajar agama, cukup udah itu aja, yang dikhawatirkan adalah
bukan mewarnai tapi nanti terwarnai. Karena sekali lagi lingkungan itu sangat penting. Ya. Yang mendidik kita adalah lingkungan kita. Jadi kalau seandainya kita masuk kepada lingkungan yang baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik, begitupun sebaliknya. Nah, kalau nasihat Ustadz adalah, buat siapapun, mau jadi apapun, ingat satu hal, jangan pernah berhenti dan merasa cukup dalam hal agama. Kita belajar ini nggak ada ujungnya. Ya. Makanya kayak Imam Ahmad kapan ketika ditanya kapan istirahat, beliau mengatakan apa? Kalau seandainya langkah kaki saya udah masuk surga, baru beliau cukup untuk belajar. Nah, makanya sangat tidak bijak sekali ketika kita yang tidak tahu apa-apa, belum punya apa-apa, mengatakan bahwa cukup belajar agama sampai sini aja. Padahal agama ini itu adalah bekal kita dalam mengarungi samudra kehidupan. Kalau seandainya agama kita baik, kita punya kompasnya, kita punya perahunya, maka kita yang akan sampai kepada tujuan kita. Tapi sebaliknya, kalau seandainya agama yang merupakan kompas kita nggak ada, kita akan terombang-ambing di samudra dunia yang luas ini. Jadi, kembali lagi tanyakan, apakah kita ini benar-benar soleh? Apakah kita ini sudah benar-benar pintar? Atau merasa so pintar gitu? Masa-masa. Kadang kan kita kan merasa so pinter gitu saat kita baru dapat ilmu sedikit ya, terus bilangnya ah apaan sih gini gitu Ustaz. Nah terus makanya Ustaz katakan itu adalah fase pertama dalam ilmu, fase pertama Ustaz ya. Oke deh, merasa jadi ya udah kalau gitu. Soal berikutnya? Lanjut yang pertanyaan kedua Sat. Lanjut ke pertanyaan kedua Sat. Yang kedua nih Sat, ini pertanyaan dari ana pribadi Sat. Ya. Jadi ana mau nanya Sat. Kan antum setelah lulus dari SMA ini melanjutkan studi di luar negeri Sat ya? Atau bagaimana Sat? Enggak langsung Sat ya. Nah, Ustaz ketika setelah lulus SMA, Ustaz ke Muhammadiyah Malang, kemudian ke Yaman, baru ke Madinah. Oh, berarti dua kali transit negara nih Sat. Nah, di situ, ana pengen tahu nih Sat, sebenarnya motivasi antum kuliah di luar negeri ini apa sih Sat? Padahal kan, kalau kita lihat Sat ya, dari secara kasat mata Sat, kuliah di luar negeri itu tantangannya bener-bener banyak Sat. Mulai dari kultur, Sat, dari budaya, terus dari makanan yang udah berbeda Sat, apalagi kan kalau Indonesia sama Arab tuh kan rempahnya beda Sat. Iya. Di sana kebiasaannya makan di sana kebiasaannya makan kambing yang banyak Sat, satu porsi itu udah kayak 4 porsi orang Indonesia. Di sini ayam, sambel, tempe gitu Sat. Beda Sat, dari makanan udah berbeda. Kemudian dari segi sosial, dari masyarakat itu juga berbeda Sat, kan banyak banget Sat ya. Tantangannya kalau kita lihat secara kasat mata kuliah di luar negeri. Nah, ana pengen tahu nih Sat, motivasi antum untuk kuliah di luar negeri ini kenapa sih Sat? Padahal kan tantangannya banyak dan sebenarnya Sat, pendidikan di Indonesia ini nggak jelek-jelek banget Sat, dan hampir menyamai pendidikan di luar negeri Sat. Yeah. Nah, itu bagaimana? Ini juga tidak bisa ditimbang dengan satu timbangan ya. Maksudnya tidak, neracanya tuh nggak satu gitu. Tergantung kuliahnya apa, beasiswa atau enggak, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Tapi kalau pertanyaan tadi, pertanyaan Rakul mengatakan bahwa kalau tantangannya banyak, justru Ustaz suka tantangan. Bukankah orang yang sukses adalah mereka yang mau keluar dari zona nyaman? Bener Ustaz. Nah, untuk motivasi kenapa Ustaz milih luar negeri sebagai destinasi atau tujuan Ustaz dalam melanjutkan pembelajaran atau melanjutkan studi ya, itu ada banyak Rakul. Yang pertama adalah karena itu mimpi Ustadz dari dulu, pengen bisa sekolah di luar negeri. Alasannya kenapa? Karena banyak hal lah, apalagi terutama beasiswa ya. Ini kita berbicara tentang beasiswa dulu ya. Iya betul. Kalau beasiswa kita memiliki privilege yang banyak. Salah satunya kenapa Ustadz pengen banget sekolah di Madinah adalah karena tempatnya. Ya Madinah siapa sih yang nggak mau ke sana? Kota Nabi Sat ya. Nah itu.
Ya kan pasti orang, semua orang Muslim di dunia ini mendambakan untuk bisa tinggal di sana, apalagi bisa mengenyam pendidikan di sana. Iya betul, Seth. Terus kemudian, ya, yang kedua kita dikasih uang saku, kita dikasih uang buku, kita dikasih banyak hal lah. Nah, kita memiliki kelebihan-kelebihan itu yang, ya kalau kita kuliah di Indonesia kita nggak dapatkan itu gitu. Itu yang pertama ya. Jadi motivasinya itu karena hal-hal demikian. Terus kalau misalnya ditanya apa keunggulannya, ini kalau bicara bukan beasiswa ya, apa sih keunggulannya kita kuliah di luar negeri gitu, padahal di Indonesia juga pendidikannya nggak kalah penting? Iya betul, Seth. Nggak kalah bagus juga, Jawabannya Seth. adalah yang pertama karena pengalaman dan menjadikan kita lebih mandiri. Kita juga tahu kan bahwa experience is the best teacher. Iya. Pengalamannya adalah guru terbaik dan lain sebagainya. Ini memang benar banget ya, benar sekali. Karena pada satu sisi, pengalaman itu bahkan lebih penting dari pendidikan itu sendiri. Nah, itu. Jadi orang-orang ketika masuk perusahaan sekarang ya, yang dilihat pasti kan pengalaman ini kerja apa? Pengalaman kerja, Seth. Pengalaman, pengalaman. Nah, ini pengalaman ini sangat penting banget emang. Jadi kenapa Ustadz pengen kuliah di luar negeri, salah satunya karena, atau kenapa kita kita sekuliah di luar negeri karena pengalamannya, bertemu dengan orang dari berbagai macam negara, berbagai macam kultur dan kebudayaan dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadikan kita lebih mandiri. Kenapa? Karena orang-orang yang kuliah di luar negeri mau nggak mau mereka harus beradaptasi. Iya. Jadi orang-orang yang kuliah di luar negeri itu tingkat adaptifnya atau adaptasinya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang di dalam negeri. Ya, karena mereka harus menyesuaikan banyak hal. Di tempat yang tidak biasa, Menyesuaikan. Seth, ya. Iya, Pertama lingkungannya, makanannya, cuacanya, tabiat orang-orang sana, Nah, masyarakatnya iya, dan betul, lain Seth. sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan mereka harus bisa survive. Gimana pun caranya, ya saya harus bisa survive di negara ini, harus bisa lulus, harus bisa ini dan itu. Nah, ini juga yang menjadikan kuliah di luar negeri itu menarik ya. Selain karena pengalamannya tadi, ya karena kita tuh dituntut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita dituntut untuk bisa survive. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang atau kita itu lebih condong untuk kuliah di luar negeri? Yang kedua poinnya adalah karena ketika kita kuliah di luar negeri, kita bisa dengan optimal mengembangkan kemampuan bahasa kita. Contoh lah ya, Ustaz belajar di Yaman, belajar di Saudi. Ketika sampai sana, telinga kita, lisan kita, itu sudah terbiasa mendengarkan dan melihat native ngomong itu seperti apa sih. Nah, ini dari segi bahasa kan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita itu lebih kaya, misalnya kosa katanya, terus kemudian dari struktur bahasanya, struktur banyak hal lah. sistemnya. Ya, nah makanya kenapa orang pengen kuliah di sana itu karena mereka pengen merasakan langsung atmosfer Arab dan bahasa Arab yang sebenarnya mereka katakan dan ucapkan itu seperti apa sih. Karena Pengucapan beda, jelas beda orang-orang yang belajar hanya dari buku saja, ya, dan orang-orang yang langsung ke sana, Nah, iya ya betul, kan? Seth. Iya. Nggak mungkin sama. Nggak mungkin Nah, sama. pengalamannya pun beda. Nah, ini itu yang kedua ya, mengembangkan penguasaan bahasa asing. Terus yang ketiga adalah mempelajari perspektif baru dan membuka pola pikiran. Nah, ini yang menarik nih. Karena kenapa? Karena setiap budaya, setiap kultur, setiap negara itu mereka memiliki caranya masing-masing dalam berinteraksi dengan dunia luar. Nah, kita ini makanya bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya mengevaluasi diri kita nih. Wah, orang Arab kok mereka, Masya Allah ya, kerja mereka ngelihat dunia itu enggak dunia banget gitu. Mereka ngelihat dunia itu untuk ngejar akhirat. Enggak silau, Set. Iya, enggak silau. Nah, ini kan merupakan kelebihan ya. Kelebihan yang bisa kita ambil gitu. Oh, budaya Arab yang baik seperti ini. Nanti kita lihat lagi nih orang Jepang misalnya. Orang Jepang nih kok dalam masalah waktu mereka Masya Allah segala macam. Nah, akhirnya pada akhirnya inilah yang kemudian menjadikan kita evaluasi diri dan mengambil kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain ya. Jadi membuat pikiran kita juga lebih terbuka itu. Dan yang terakhir adalah memperluas jaringan sosial.
relasi saat Jadi kenapa kita keluar? Ya relasi. Kenapa kita kuliah di luar negeri? Karena biasanya meskipun kita nanti akhirnya adalah pulang ke Indonesia, pulang ke negara masing-masing, biasanya kita masih keep in touch sama teman-teman kuliah. Nah, tapi ini ada hal penting nih yang perlu teman-teman ketahui. Kebanyakan orang atau mahasiswa di Arab Saudi sana, salahnya adalah mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang dari negaranya saja. Usah berani bilang ini kesalahan karena apa? Karena kita tidak pernah tahu masa depan itu seperti apa. Siapa tahu kita suatu saat pergi ke Inggris, ada teman kita dari Inggris, masih ada kontaknya dan lain sebagainya. Oh, iya, betul, siapa tahu dia jadi Perdana Menteri, dia dari, kita nggak bakal tahu masa depan kita seperti apa kan. Nah, kebanyakan teman-teman kita itu hanya bergaul dengan orang Indonesia saja. Padahal kalau menurut Ustadz pribadi ya, ketika kita bergaul dengan orang Indonesia, di Indonesia pun kita akan masih bisa saling sapa. Gitu. Apa bedanya gitu Ustadz? Apa bedanya, iya. Nah, yang kedua, bahasa kita. Kalau seandainya kita ngomongnya dan duduknya sama orang Indonesia lagi, bahasa kita nggak akan berkembang. Jawa-Jawa juga, Seth. Nah, iya, Jawa-Jawa juga, bahasa Jawa Sunda juga. Jadi nggak ada perkembangannya. Nah, makanya bagi teman-teman yang nantinya kedepannya akan kuliah di luar negeri, poin ini yang pengen saya nasihatkan salah satunya adalah bergaullah dengan teman sebanyak mungkin yang dari luar. Jangan hanya teman-teman Indonesia aja. Karena teman-teman Indonesia, dengan seiring berjalannya waktu, kita akrab dengan sendirinya. Tapi belum tentu dengan teman-teman luar. Ya. Nah, yeah. Alhamdulillah sampai sekarang Ustaz masih kontak dan sering banget kontak langsung sama teman-teman yang ada di luar sana. Teman Ustaz dari Inggris, ya. Terus dari mana tuh, Wina. Wih. Membuka relasinya yang luas gitu Ustaz ya. Iya. Orang Yaman, anak-anaknya masyayikh, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi relasi kita ke depannya. Ya, siapa tahu dengan kita mengunjungi mereka, ada proyek apa, kita kan nggak pernah tahu. Nah, jadi harus visioner mikirnya ke depan. Baik, mungkin itu aja yang bisa disampaikan terkait kenapa sih kita sekolah luar negeri itu. Pertimbangannya apa. Siapa tahu juga bisa kali. Mungkin tambahan sekali lagi. Gimana? Lanjut. Terakhir. Kenapa kuliah di luar negeri juga? Karena proud atau gengsinya itu lebih tinggi. Lebih dapat saja. Kita tidak bicara tentang itu. Iya, kita tidak bicara tentang gengsi dalam arti bahwa, wah, kita supaya gengsinya tinggi. Enggak. Sambung. Artinya kita juga harus bisa melihat realita bahwa orang-orang di Indonesia sekarang ini nutup mata mereka sebelah untuk lulusan-lulusan dalam negeri. Tapi mereka memuja, mereka mengagung-agungkan lulusan luar negeri, padahal belum tentu juga keilmuannya bagus. Iya, betul, Seth. Belum tentu juga keilmuannya lebih baik. Nah, tapi yang realita yang terjadi apa? Yaitu mereka lebih mengutamakan orang-orang luar negeri daripada orang-orang lokal. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kesempatan kerja itu terbuka lebih lebar. Baik, itu aja tambahan. Iya, Seth. Betul juga, Seth. Kalau Ana sering dengarnya, orang luar lulusan mana? Orang luar lulusan luar negeri nih. Padahal kan kita kan nggak tahu saat kampusnya kampus apa, grade-nya seperti apa. Yang penting di luar negeri nih. Wow, berarti wow gitu saat ya. Kan apa di pikiran masyarakat gitu saat ya. Oke saat kalau gitu, insya Allah saat Ana kepingin kuliah di luar negeri saat gara-gara ini. Oh harus. Insya Allah saat ya. Jadi penting. Dulu, jadi Ustaz, jadi iya. Penting banget saat ya. Dulu Ustaz pun bilang. Dulu Guru Ustadz bilang begini, potensi antum itu bukan kampus-kampus terbaik dalam negeri, tapi potensi antum dengan bahasa Arab antum, dengan kurikulum yang antum sudah pelajari, potensi antum itu adalah kampus-kampus terbaik yang berada di luar negeri. Nah, makanya Rakul kalau mau kuliah, ya, harus bisa ke luar negeri. Amin, Sat. Insya Allah, Sat. Kan sebenarnya mengangkat martabat keluarga juga sih, Sat, sebenarnya, Sat. Oh, anaknya bapak ini Ustaz. Yang kuliah di luar negeri ya, gitu, Sat. Oh, nenek juga kan insya Allah bakal bangga juga, Sat. Oh, masya Allah cucunya bisa kuliah di luar negeri, gitu, Sat. Iya. Ya, Sat, mengangkat martabat juga, Sat. Oke, Sat, masya Allah nih, Sobat Ahlan. Pada edisi kali ini kita udah dapet, wah, masya Allah banyak banget faedah dan ilmu-ilmu baru nih. Mulai tentang esensi tadi ya, 7 esensi kenapa kita harus sekolah, kenapa kita harus belajar satu tempatnya ya, bukan sekolah. 7 esensi kenapa kita harus
kuliah dan sekolah gitu, Ustaz. Agar nggak buta gitu, Ustaz. Ketika kita masuk kuliah, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari gitu, Ustaz. Terus yang kedua, kita dapat sharing-sharing pengalaman juga nih dari Ustaz tadi tentang kenapa motivasi-motivasi Ustaz ini untuk memilih ke luar negeri, Ustaz. Oke, Ustaz. Kalau gitu, Ustaz, ini udah masuk waktu zuhur juga, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihat dan ilmu-ilmunya nih, Ustaz. Masya Allah, banyak banget, Ustaz. Sampai kayaknya bakal dibuat dua part nih, Ustaz, nih. Bakal kita buat part 2 biar dibagi dua aja, Ustaz. Nah, buat sobat Ahlan yang lagi nonton nih, jangan lupa saksikan Ahlan Talks edisi Ramadan di episode yang akan tayang di 10 hari terakhir Ramadan hanya di channel Ahlan TV Channel. Oke. Kalau begitu, saya Rakul Ahmad pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.